Sebuah unggahan video di akun TikTok Lapetko Aksi, memperlihatkan aksi pria yang rela mengumpulkan tiket nonton bioskop selama pacaran menjadi sorotan publik. Pasalnya, pria tersebut menata rapi tiket nonton bioskop di sebuah album yang lengkap diberikan tahunnya. Meskipun tulisan tiketnya sudah mulai pudar karena terlalu lama, namun kumpulan tiket nonton bioskop yang tertata rapi bisa menjadi kenangan manis bagi pemilik akun. Dalam video tersebut terlihat, pemilik akun sudah mengumpulkan tiket nonton bioskop sejak tahun 2013. Bahkan ada beberapa tiket yang hilang tulisannya dan ditebalkan kembali dengan bullpoint. Sayangnya sudah mengumpulkan tiket nonton bioskop sejak tahun 2013, hubungan asmara keduanya harus kandas di tengah jalan. Dari postingan video tersebut, tampak pemilik akun telah mengoleksi tiket nonton bioskop selama pacaran dengan kekasihnya sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Setelah itu, sang pria memilih untuk berhenti mengoleksi tiket bioskop lantaran telah berakhirnya hubungan mereka. Sontak saja, video yang viral hingga sering melintas di FYP TikTok tersebut mendapatkan banyak komentar dari netizen.